Assalamualaikum guys, kembali lagi channel aku Epic. Di video kita kali ini kita akan buka pack token box. Aku ada 1200 token box, jadi kita akan buka 12 kali dan juga akan dapat confirm player lah di account aku yang kedua ini. Di account aku yang kedua ya guys, ini di account aku yang kedua. Aku ada banyak slice token juga, ada dekat 30. Tapi itu nanti kita akan buka banyak pack yang boleh kita buka nanti. Itu mungkin di hari yang terakhir nanti kita akan buka dan tengok siapa kita dapat, berapa coins, berapa skill boost, apa semua tuh. Kalau boleh dapat player pun bagus juga. Tapi kali ini kita akan buka top token box sebanyak 12 kali dan tengok siapa kita dapat. Di sini baru satu player yang kita dapat, yaitu 95 striker Rafael Leao. Tapi kita akan tengok kalau kita boleh dapat Ansu Fati ataupun Ndombele di sini. Dragoski juga bagus, James juga bagus, dan ya kita akan terus ya buka pack kita yang pertama, token box kita yang pertama guys. Oke, kita tengok siapa kita dapat. Harap luck kita kali ini bagus. Oke, kita ada 12 token box di sini, kita akan buka kali ini. Oke, pack kita yang pertama, kita tengok siapa kita dapat ataupun coins maybe kita dapat. Oke, coins kita dapat di pack kita yang pertama 750k. Memang bagus, memang mantap, aku ambil. Oke. Oke guys, kita terus saja buka di pack kita yang kedua, token box kita yang kedua. Oke. Kita tengok siapa kita dapat. Oke, oke, terus buka di sini. Kita dapat, Akinola di sini, static cut ya, tapi tidak apa, guys, tidak apa. Kita dapat play di situ. Akinola sudah tiada. Oke, memang mantap. Oke, memang bagus lah. Kalau kita dapat player, memang bagus, guys. Oke, kalau kita dapat player, memang bagus. Sebab membesarkan lagi peluang kita untuk dapat player yang lagi bagus lah. Oke. Pack kita yang kedua, yang ketiga. Oke, kita tengok siapa kita dapat. Terdapat skill boost di sini. Oke, tidak apa, aku ambil. Oke, kita ada 9 token box lagi dan berapa lagi? Oke, dua kali lagi kita buka, lepas tu kita dapat confirm a player. Oke, kita dapat confirm a player. Oke, guys. Kita tengok siapa kita dapat di sini. Oke. Terus buka. Oke. Okay. Oke, kita dapat XP di sini 500k. XP di situ tidak apa, memang mantap. Kita ambil, kita ambil. Oke. Okay. Masih lagi oke. Okay. Oh, oke. Okay. Top token milestone kita yang pertama sudah habis. Oke. Okay. Oops, oke, okay. Kita dapat skill boost. Oke, okay. Terdapat skill boost. Oke, kita ada 7 token box lagi guys. Oke. Oke, yang ini confirm a player. Oke, yang ini confirm a player guys. Ini confirm a player, kita tengok siapa kita dapat. Oke. Oke guys, 1 2 3. Oke, kita dapat static 92 left back Inzaghi di sini. Tidak apalah guys. Tidak apa, di situ unlucky tadi situ di confirm a player, tapi tidak apa, Inzaghi sudah tiada di situ. Oke. Kalau kita boleh clear kan bagian bawah ini, memang mantap. Kita ada 6 token box lagi dan tengok kalau kita boleh dapat player lagi, memang bagus. Oke, okay, guys. Oke, okay, kita tengok di sini siapa kita dapat. Okay, kita terus buka, kita dapat skill boost lagi. Oke, okay, kita dapat skill boost lagi. Oke, okay, kita terus buka, kita ada 4 lagi guys. Kita ada 4 lagi. Oke, okay, kita akan buka kita punya pack kita yang ke, aku tidak tahu ke berapa sudah ini guys. Oke, sini kita buka sajalah. Oke, kita dapat player di sini, kita dapat 93 right wing TT di sini. Oke. Tidak apalah guys. Tadi kita dapat static cut ya, guys. Oke, tidak apalah guys, tidak apa. Oke, kita ada 4 lagi guys. Kita ada 4 lagi. Kalau kita boleh dapat Dragoski lah, paling kurang pun Dragoski ataupun James, antara 2 itu memang bagus. Aku happy kalau boleh dapat antara 2 play itu. Kita dapat training XP lagi. Oke, 500k training XP, tidak apa, kita ambil untuk kita upgrade tim kita nanti di account aku yang kedua. Mungkin di account aku yang kedua aku akan buat squad Chelsea, aku tidak pasti lagi. Ya, mungkin di account yang kedua nih aku buat kita punya apa ini squad Chelsea nanti. Tapi tinggallah dulu macam mana pre-season, macam mana nanti. Kita dapat skill boost lagi di sini.
Okay, kita dapat 11 skill boost di situ. 11 jenis skill boost di situ. Okay. Kita ada 2 lagi guys. Kita ada 2 token box lagi. Okay lah, kita setakat ini tidaklah terlampau baik, tidaklah teruk sangat mungkin. Sebab kita dapat coins juga. Okay. Okay, kita buka di sini. Kita dapat skill boost lagi guys. Kita dapat skill boost lagi, 36 jenis skill boost di situ. Tidak apa, kita ambil saja guys apa yang kita dapat di sini. Okay, di pack kita yang terakhir, kita tengok siapa kita dapat. Kalau dapat coins pun aku tidak kisah, aku ambil guys. Aku ambil kalau kita dapat coins. Tapi kita tengok dulu siapa kita dapat di sini. Kita dapat 500k XP lagi. Tidak apa guys, tidak apa, kita ambil saja. Ya itu saja pack kita kali ini. Di sini kita boleh claim sudah kita punya milestone di sini, 100 CDM kita manyer. Okay. Kira aku akan jual play-play yang dapat di sini dan lepas tu tengok berapa budget kita untuk build team Chelsea kita nanti. Dan juga tunggu precision untuk player-player update lah, player-player update untuk macam Ziyech gitu, Werner dan juga Havertz, semua tu lah, dan juga Thiago Silva juga nanti, supaya bagus nanti untuk chemistry team kita. Dan ya, yeah. Sini kita dapat CDM 100 overall Mayer. Kita akan simpan player-player yang kita dapat di event kali ini, dan lepas ini aku akan jual lah, keluar saja precision event, aku akan jual ke semuanya pemain, dan lepas itu kita akan build team Chelsea di account aku yang kedua. Okey. Di sini aku ada dalam 29 slice token, slice points. Nanti kita akan buka di hari yang terakhir. Kita akan buka dan tengok siapa kita dapat. Ya di sini kita ada 100 overall center midfielder Foden, Demiral 101 center back. Memang mantap di sini, overall pun memang tinggi, right wing 99 Chukwueze. Aku tidak tahu sama sebut namanya guys. 98 di sini CDM Soumare dan juga Mazraoui 97 right back di situ. Paulinho juga left mid di situ, memang mantap. Dan ya nanti ini nanti kita akan buka. Ya, aku ada sekarang ni aku ada 29 slice points. Dan hari yang terakhir nanti kita akan bukalah, ada beberapa hari lagi, dan besok energy points energy pack juga akan reset. Dan ya, mantap. Kalian juga boleh ambillah player-player dan juga energy pack kalau kalian masih lagi di dalam prospect pet, masih lagi grinding untuk dapatkan play yang kalian mau ambil di prospect pet kita kali ini. Aku sudah habiskan di pet yang pertama, atas dan juga bawah, dan juga kedua lah, atas dan juga bawah. Sekarang ni aku akan target untuk dapatkan Mason Mount. Ya, aku akan ambil Mason Mount untuk squad building Chelsea kita nanti. Dan ya, Mount aku akan ambil nanti. Okay, di akun kita yang kedua nih, Mount aku akan ambil lah nanti. Okay, ada beberapa lagi, beberapa ratus lagi lah gitu, 800 apa ini points lagi yang diperlukan. Tapi aku rasa sampai guys untuk daily kita punya anu lagi points. Memang sampai. Jadi ya guys, itu jadi video kali ini. Lah kita pun di top token pun tidaklah seberapa bagus sangat. Jadi nanti kita akan buka lagi slice token kita di hari yang terakhir, nanti kok siapa kita dapat. Jadi guys, itu jadi video kali ini. Kalau kalian baru boleh subscribe dan juga like video ini kalau kalian mau, dan boleh komen di bawah lah apa kalian mau, boleh komen di bawah. Jadi guys, itu jadi video kali ini. Jumpa kalian di video aku yang seterusnya. This is your boy Epic sign out. Peace. Everything.